Ketika dia mati di kayu salib dan dia katakan tetelestai, sudah selesai, it is finished. Berarti hari ini kita ada di hadapan Tuhan karena kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Jangan lagi pernah berdoa mengatakan, Tuhan layakkan aku, Tuhan, Tuhan layakkan aku, kita sudah dilayakkan. Harusnya kita berdoa mengatakan, Tuhan terima kasih bahwa saya sudah dilayakkan. Hari ini saya hidup taat bukan untuk dilayakkan, tetapi karena saya sudah dilayakkan, saya hidup taat. Karena sudah selesai. Itu namanya bertumbuh di dalam kasih karunia. Ketika kita bertumbuh di dalam kasih karunia, kita mengerti bahwa Tuhan saya tidak pernah berseberangan sama saya. Dia selalu ada di pihak saya. Bahkan di Alkitab dikatakan dia adalah perintis, prodromos bahasa aslinya. Itu adalah orang yang biasanya lari masuk ke dalam kota dan berteriak kepada kota, hai warga, sebentar lagi raja, orang penting, VIP, pejabat akan lewat sini. Semua rakyat turun di pinggir jalan, menyambut orang penting itu masuk ke dalam kota. Bayangkan Alkitab mengatakan Yesus adalah prodromos, dia adalah perintis. Seolah-olah ketika dia masuk ke dalam ruang maha kudus, ketika dia katakan sudah selesai, ketika tabir bait Allah terbelah dua, dan tidak ada lagi pemisah antara Tuhan dengan manusia, seolah-olah saat itu dia masuk ke dalam pelataran sorga, dan dia berteriak, sebentar lagi ada orang penting mau datang. Siapa? Saudara dan saya. Masuk ke dalam hadirat Tuhan, dalam kondisi apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Itu yang dikatakan di Alkitab, bahwa kita bisa menghampiri tahta Tuhan saat ini. Itu sebabnya orang Kristen dalam posisi sedang sakit pun, sedang di tempat tidur, mau ada di dalam angkot, mau di kamar mandi, kita bisa berseru dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa berdoa dan kita bisa menyapa Tuhan dan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena sudah tidak ada lagi pemisah antara Tuhan dan manusia. Tidak seperti di zaman perjanjian lama ketika ada Atonement Day atau hari pendamaian, ketika ada imam besar yang harus masuk ke dalam ruang maha kudus sebagai perantara, mediator antara Tuhan dengan manusia. Dan kalau imam besar itu tidak kudus, dia pun bisa mati di dalam ruang maha kudus. Ironis, ruang maha kudus tetapi juga ruang yang paling menakutkan. Dan manusia membutuhkan imam besar untuk menjadi mediator. Kita sekarang mempunyai mediator yang namanya mediator agung, yang adalah namanya Yesus. Hamba Tuhan, bukan mediator saudara. Oleh sebab itu, jangan mengkultuskan hamba Tuhan. Saya dan semua hamba Tuhan yang lain, kita hanya pemberita dan penyampai kabar kebenaran, bukan mediator. Jangan dikultuskan hamba Tuhan.